teman-teman, dan selamat datang di channel Daniel Dirgo, channel yang membahas tentang 5 game populer dari Supercell. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mereview troops di Bombits ya teman-teman. Kita akan mereview Corporal Creo Bombardier. Tapi kali ini saya tidak mereview sendirian ya teman-teman, karena saya ditemani oleh subscriber saya ya teman-teman. Jadi terima kasih banget, sebenarnya tadi mau jam 5, tapi jam 5 itu saya ada urusan sebentar. Jadinya saya recordnya jam 7 pas, ini benar jam 7 pas ya teman-teman. Dan oke teman-teman, langsung aja kita review pasukan Corporal Creo Bombardier ini. Namanya panjang banget, tapi ini bagus banget teman-teman. Jadi kenapa saya bilang bagus banget, karena Corporal Creo Bombardier, sebutnya Bombardier aja versi Creo. Nah pokoknya yang Bombardier ini lihat nih, kerusakannya 800, terus sangat jauh gitu loh teman-teman. Nah sangat jauh, terus kerusakannya tuh tinggi. Nah kalau kalian lihat Corporal Bombardier ini, kerusakannya malah lebih 1100. Terus ya gimana, ini keren banget ini teman-teman. Untuk pasukan dengan health yang sedikit, ini worth it banget teman-teman. Aku seneng banget sama pasukan ini. Kenapa? Tadi itu saya nyerang udah rekam ya teman-teman, dan berhasil. Lihat ini ya, tuh. Meskipun dia masih level 52 sih, ya level 52 masih kecil lah ya. Tapi di sini berhasil, dan Dr. T juga meskipun sampai tahap 4 aja, soalnya tadi saya nggak mau nunggu pasukan lama-lama ya teman-teman. Itu berhasil ya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya akan mencobanya lagi, tapi di Dr. T ya teman-teman. Oh ya, ini saya lupa. Halo. Oke teman-teman, jadi di sini ada 3 orang. Oke, dia ngasih tantangan. Oke, kita akan mencoba Corporal Bombardier ini di base-nya tanpa nama ya. Dia level 49. Keren banget. Dia cepat banget juga progresnya. Ya, seperti yang aku bilang tadi di video awal, sebenarnya saya itu main Bombits sama main Clash of Clans dan game lainnya itu sama, waktu yang saya berikan itu sama. Tapi kenapa Bombits ini lambat? Karena apa? Bombits ini kan upgrade-nya cepat, teman-teman. Jadinya saya bisa kalah sama orang yang tiap hari bener-bener on gitu loh, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi di sini saya ada ini dua ya. Gimana nih ini? Aduh. Saya nggak pernah ngelawan yang base ada senjatanya dua gini labnya. Oke, kita akan mencoba cara apa ini namanya ya? Nah, cara terngawur ya teman-teman. Apakah ini berhasil atau tidak? Saya coba aja dulu ya. Soalnya kalau di trailer-trailer itu kan mereka buat iklan ininya itu kayak gini ya teman-teman. Asal nyerang aja, dan sakit banget ini ya. Sekali tembak langsung segini ini. Waduh. Ini bahaya banget sih ini ya teman-teman, yang namanya meriam kiamat ini bener-bener bahaya banget. Damage-nya bener-bener gede ya teman-teman. Apalagi yang hotpot itu juga salah satu yang ngeri sih teman-teman. Kenapa hotpot itu ngeri ya? Karena ya ngeri sih teman-teman, ya hotpot ngeri ya. Gimana nggak ngeri? Orang damage-nya itu gede banget teman-teman. Aduh, ini depannya udah hancur. Cuman yang belakangnya belum hancur ya teman-teman. Mungkin ini ada beberapa yang tapi bisa hancur loh nih teman-teman. Berarti kita tadi jangan coba dulu ya teman-teman. Kita coba dulu, jangan menyerang di Jangan menyerang di apa itu namanya? Meriam kiamatnya. Nah itu dia, kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke teman-teman, jadi ini serangan kedua. Dan ini dia boom cannonnya, ada dua ya teman-teman. Yang pertama yang saya lakukan adalah untuk mengeluarkan semuanya ini, tapi jangan lupa untuk di freeze dan baku. Oke, dapat. Dan seperti itu ya teman-teman, saya akan mencoba ya. Aduh, itu ketinggalan. Kita akan mencoba lagi. 1, 2, 3. Aduh, itu keduluan tapi nggak apa. Oke, kita coba lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Agak awal sedikit, nggak apa-apa lah ya. Dan Creo Bombardier saya masih berapa? Waduh, sisa 3 aja loh. Waduh, bahaya juga nih ya kalau sisa 3. Kalau sisa 3 bahaya teman-teman. Oke, itu dia. Langsung hancur lagi satu. Oke, dan ini medisinya mereka saling menyembuhkan ya, saling support. Oke, itu dia ya. Yang lucu dari medisin, kadang juga nyebelin sih teman-teman. Kadang ngikut-ngikut gitu loh. Dan ini karena targetnya sangat jauh, berarti ini aman ya teman-teman, kecuali sama rocket launcher sih. Kalau rocket launcher nggak aman ya, soalnya rocket launcher dan yang pokoknya yang launcher-launcheran lah itu namanya jaraknya itu juga sangat jauh gitu loh. Nah itu dia ya. Waduh, kayaknya gagal lagi nih ya teman-teman, gara-gara si rocket launcher ini ya, karena base-nya ini
di bibir pantai. Nah itu dia ya, base di bibir pantai ini juga ada kelebihannya, juga ada kekurangannya gitu loh teman. Kalau untuk pasukannya kali ini, karena dia jaraknya, range-nya sangat jauh, sedangkan untuk launcher-launchernya dia itu juga sangat jauh, jadinya bakalan kena dong otomatis. Nah seperti itu sih. Jadinya untuk boom cannon-nya tadi itu menghancurkan untuk pasukan saya ini. Penghangus saya. Soalnya banyak banget ini ya tipe di sini ya. Ada namanya penyembur api, terus ada yang namanya incinerator, terus ada yang namanya banyak lagi lah pokoknya ya, teman-teman. Oke. Dan tadi juga ada yang nanyain, "Bang, kenapa nggak upload video Boom Beats terus?" Nah, pertanyaan yang bagus. Gimana? Karena kalau saya upload Boom Beats terus sambil nyerang ya. Kalau saya upload Boom Beats terus itu nggak ada konsep, teman-teman. Jadi, saya ini bikin video Boom Beats kalau ada konsep seperti ini ya, kita review troops, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Sambil review sambil dilihat ya. Jadi ini kalau kalian keluarnya seperti ini itu salah ya, teman-teman. Kenapa? Kunci dari pasukan bombardir ini dia ini kan sebagai deal damage-nya lah, teman-teman. Damage yang pemasok damage lah, nah istilahnya seperti itulah. Berarti mereka harus punya tahan badan, harus punya pelindung di depannya, punya shield lah ya. Jadi kenapa saya menggunakan tank warna merah ini? Karena tank warna biru saya itu agak lemot, teman. Jadi jalannya itu agak lemot, dan incinerator lagi, apa namanya, penghangus ini itu lebih cepat jalannya. Jadinya saya pilih ini aja. Meskipun rada barbar, cuman berhasil, lebih berhasil ini daripada tank sih. Karena tank kena bom cannon satu kali itu udah kalah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, enggak apa-apa ya, teman-teman. Kita akan lanjut lagi untuk serangan kedua ya. Nah, ini kali ini serangannya agak saya perlihatkan ya bagi teman yang belum buka. Kalau udah buka ya bagus dong, teman-teman. Oke, dan kalau kalian udah buka bombardir dan belum buka tank, kalian bisa pakai heavy ya, teman-teman. Heavy itu adalah ya istilahnya kayak tanknya gitu loh, teman-teman. Ya kayak tank apa ya? Kayak roll tank di Mobile Legends. Kalau teman-teman main Mobile Legends itu kan ada yang roll tank gitu di depan gitu loh, teman-teman. Kalau enggak, yang enggak main Mobile Legends ya kayak apa ya? Kalau di Clash of Clans itu saya biasanya pakai Golem untuk TH8 ya, teman-teman. Dan untuk TH13 saya itu saya pakai Bowler, terus saya kasih Yeti, teman-teman. Meskipun sebenarnya itu di tutorial pakai Giant, di depannya itu dikasih Giant gitu loh, teman-teman. Atau enggak Giant dikasih healer, atau enggak Bowler dikasih healer. Cuman saya itu langsung aja pakai Yeti. Kenapa? Karena Yeti ini selain bisa menampung banyak sekali damage, dia juga ada kelebihan, teman-teman. Kelebihannya adalah tiap kali dia diserang, berapa persen yang hilang itu bakalan mengeluarkan satu bayi Yeti. Kalau kalian coba cari pasukan kombinasi kalian sendiri ya, teman-teman. Baik itu di Boom Beats, Clash of Clans, dan dimanapun itu ya. Kalau Clash Royale sendiri sebenarnya saya nggak ada pilihan lagi. Saya cuma milih kartu-kartu legendary itu sudah lama banget, karena saya mengkoleksi kartu legendary. Kartu itu sudah saya sejak kelas 5-6 SD-an ya. 5-6 SD itu saya sudah komplit legend semua. Jadinya saya pakai aja, dan kombinasinya itu membawa saya ke trophy legend gitu dah, teman-teman. Nah, oke, seperti itu ya pokoknya. Jadi saya sudah cerita semuanya ya, teman-teman, untuk kenapa saya bisa menemukan kombinasi-kombinasi saya. Nah, ini kan kalau kalian bisa lihat incinerator, meskipun saya keluarinnya bareng dengan bombardir ini, dia bakalan jalan lebih cepat, teman-teman. Nah, maka dari itu saya memilih ini daripada tank itu kan lambat ya. Jadinya sering ketinggalan. Karena apa? Karena saya mungkin naruhnya nggak konsen, jadinya langsung aja semuanya saya drop, teman-teman. Ini halnya juga yang saya lakukan di Clash of Clans. Saya langsung ngedrop semuanya, apalagi kalau saya pakai Electro. Kalau saya pakai Electro itu pasti saya drop semuanya. Kenapa, teman-teman? Jadi itu dia ya untuk Dokter T. Kita lanjut lagi ke Dokter T tahap kelima. Dan oke, teman-teman, ini dia tahap limanya. Kita akan menyerang lagi. Kali ini saya akan mencoba dengan mengeluarkannya barengan ya, teman-teman. Dan di sini agak mengerikan, karena apa? Karena udah pertahanannya Dokter T ini udah semakin kuat dan semakin ke depan, teman-teman. Maksudnya bangunannya itu semakin banyak, jadi otomatis ditaruh-taruh di depan. Kita lihat di sini incinerator kita apakah kuat menjadi tameng ya, teman-teman.
Oke. Sepertinya bisa ya teman, untuk generator kita masih kuat. Dan di sini robot-robot mengalihkan perhatian dari boom cannon yang ada di sebelah sini. Dan oh tidak, aduh mati ya teman. Itu dia boom cannon itu sebenarnya AI-nya dari boom cannon ini apa ya namanya? AI. Actual intelligence atau apa itu namanya ya? Saya lupa itu namanya. Aduh kemarin baru lihat loh, lupa lagi. Ya pokoknya itu teman, itu pinter sih teman. Jadi boom cannon ini sebenarnya pinter ya. Jadi saya udah taruh robot. Begitu robotnya kadang baru sisa sedikit, malah ngincernya ke tank gitu loh. Dan sebaliknya, tank saya yang jelas-jelas itu di sampingnya ada target yang mudah, kadang nggak dihit sama sekali. Yang gampang gini aja deh, dan semuanya pernah ngalamin ya. Kalian nyerang di COC, terus kalian pakai queen kalian, terus queen kalian ngancurin wall. Itu saya sudah sering sekali ya teman-teman. Udah ya itu saya sih yang salah naruhnya, makanya queennya ke situ gitu loh. Jadinya ya ini dia, kok malah nyambung ke situ sih. Thanos lagi. Oke teman-teman, terima kasih juga ya teman-teman kepada subscriber saya yang telah menemani saya ya teman-teman di jam 7 ini. Mungkin kalian sibuk, saya minta maaf ya. Soalnya saya agak renggangnya itu di jam segini karena nanti itu saya sudah nggak bisa lagi. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini terlebih dahulu. Salam hangat, Daniel Dirgo.